Welcome to my YouTube, Miss Netty. Hai guys, jadi ini pukul 12 lewat 10 menit ya. Jadi hari ini sudah tanggal 10, aku mau ngucapin dulu Kong Sifat Chai ya, selamat tahun baru Imlek buat kita semua. Semoga tahun 2024 ini, di tahun naga kayu ini, kita semua mendapat kesehatan, rezeki yang baik, dan kemakmuran. Amin. Nah, kita semua lagi prepare mau pergi ke Bromo Car. Kita mau melihat sunrise dan cuacanya dingin banget guys. Jadi nanti ikutin keseruan kita di Bromo ya. Yang nanti berasal dari kabupaten Cirebon ini yang menemui kabupaten biru sama abu-abu dan orange. Yang orange nanti diisi orang sama Pak Abdul sama fotografernya, dan nanti diisi yang orange 6, yang lain sisanya 5, ada 3 ini. Ya. Nah, yang pertama nanti kita menuju ke Sunrise Point. Berhubung sekarang ini sudah bagus banget di atas, sudah mulai maju. Yang penting nanti ibu foto aja plat nomornya, soalnya warna dan tipe di atas banyak banget yang sama. Jadi plat nomornya difoto dan diusahakan untuk tidak pindah-pindah. Pagi guys, jadi kita udah sampai di mana ini? Di Sukapura. Sukapura. Kabupaten Probolinggo. Nah, kita sudah sampai di Sukapura di Probolinggo. Sekarang kita mau ganti mobil, ganti ke Jeep gitu. Nah, mau menuju ke Bromo. Kita jalan kaki sekarang mau ke atas ya. Cuacanya lumayan oke lah, sedang ya. Aku udah kayak cewek-cewek Mongolia belum guys? Iya guys. Nah, guys. Jalan guys. Aku nggak pernah jalan, bukan nggak apa ya, males jalan sejauh ini guys, tapi ya udah deh, kita nikmati saja ini. Ya. Kayak olahraga. Ini anggap aja olahraga pertama saya di Bromo. Jalan santai. Sangat lesu. Nah guys, kita udah sampai di atas. Kita mau lihat sunrise. Oh. Sampai guys. Inilah efek orang gak pernah olahraga, gak pernah jalan kaki. Jadi aku akhirnya memutuskan untuk naik ojek karena anakku udah ngerengek-ngerengek minta aku geri. Nah nanti kita lihat ya, kita dapat sampai siapa kan? Karena aku lagi taruhan sama Bang Abdul atau Mas Abdul nanti. Karena hari ini katanya diprediksi tidak ada sampai, tapi saya klaim saya kayaknya ada. Oke,
napas dulu. Nah. Hei. Ke kota dah bibirnya. Macet, guys. Bisa-bisanya. Halo, Meme. Fofo. Gimana, Po? Capek jalan? Lumayan. Lumayan. Naik ojek ya? Iya. Sekarang kita udah ada di Bromo Hillside. Tuh kalian bisa lihat ini penuh dengan kabut dan aduh cuacanya ya nggak terlalu dingin tapi adem-adem gitulah ya guys. Tadi kita habis dari Bukit Teletubbies, sekarang kita menuju ke Hillside, Bromo Hillside untuk istirahat sebentar dan melihat pemandangan yang ada di sini. Tapi kayak nggak kelihatan ya, memang nggak kelihatan soalnya tertutup kabut. Nah, nanti kalian tetap nonton videonya dan nikmati pemandangannya bersama keluargaku. Dadah! I took the first bus. You're running late, I text in no rush. You hit me back with LOL, what? And then I realized I missed the how about next week.
conversation about the breeze outside and people watching while we say that this is fine. And it might be a lie, but either way I don't really mind. Cause when I scream for ice cream, you scream cause you don't even like me or ice cream. We scream for pretty different things, but I think we could be pretty different things. And it sounds like